Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo pamer pembuatan jalan selama memimpin. Tak hanya jalan tol, Jokowi juga mengaku telah membangun jalan nasional. Awal-awal dulu banyak yang menyampaikan, apa gunanya infrastruktur? Apa gunanya jalan tol? Nah, kalau nggak ada gunanya negara-negara maju itu nggak ada yang bangun jalan tol. Kita sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa membangun 2040 km jalan tol.